Oke, jadi sebelumnya gue mau mohon maaf dulu sama viewer ya. Akhir-akhir ini channel gue ngaco, main PUBG, main apalah nggak jelas. Ya, pokoknya gue mohon maaf deh. Tapi gue upload lagi kali ini karena gue punya sesuatu yang mungkin kalian butuhin gitu, terutama di game PUBG ya. Walaupun channel ini awalnya bahas PES gitu guys. Oke, di sini gue bakal tunjukin dimana di handphone gue ini belum support ya, belum support audio ekstra apa ultra ya, belum support audio ultra guys. Seperti kalian lihat di sini ya. Oke, nah ini dia guys, audio ultranya belum muncul guys. Dan ya, kita coba ya. Tadi gue sempat berhasil juga sih guys, cuman gue balikin lagi biar kalian percaya gitu. Oke, kita keluarin dulu game PUBG nya kita keluarin dulu. Oke, langkah yang harus pertama kalian lakukan adalah mendownload filenya terlebih dahulu guys. Ini dia filenya, gue udah share ya di bawah deskripsi, silahkan aja. Oke, kalian download file yang ini, Unreal Engine 4. Oke, gue gak download ya karena gue udah ada. Pokoknya kalian download, kalau udah ada, udah selesai downloadnya, kalian masuk ke JRC per guys, di sini guys. Atau mau langsung dari handphonenya juga bisa guys, dari file managernya. Oke, Unreal Engine 4, ini dia guys filenya ya, yang tadi kita ekstrak di sini aja. Oke. Oke, udah gue ekstrak filenya dan kalian langsung aja ke file manager. Kalian tinggal masuk aja ke file download, cari file yang tadi kalian download guys. Ini dia, guys, Unreal Engine-nya. Tinggal enggak jangan di situ. Pokoknya, nah shadow ekstra ini kalian salin masuk ke Android data, kemudian cari file PUBG-nya guys, apa folder PUBG-nya guys, contention IG ini file Unreal Engine 4. Oke, di sini guys harusnya ditempel. Nah seperti ini, kalau ada pemberitahuan seperti ini kalian tinggal pilih gabungkan saja guys. Oke, ini juga ganti guys, jangan dilewati. Oke, nah sekarang kita buka lagi gamenya guys. Pokoknya harus teliti guys, gue tadi salah ya. Cepat tuh kalian ngalamin hal yang sama, kalian tinggal ulangi saja caranya guys. Oke guys, kalau kalian mau gabung ya, di deskripsi ada grup WhatsApp, kalian bisa kita saling berbagi pengalaman lah di grup WhatsApp ya. Ada kaliannya juga kalau buat main PUBG. Nah kalau buat PES mungkin untuk sementara ini gak ada konten, gua gak ada konten buat bikin konten PES gitu. Oke, semoga saja ini bisa guys. Cancel. Oke, audio. Nah ini dia guys, kalian bisa lihat kan. Dan kalau udah seperti ini guys, kalian jangan coba-coba pencet yang high ataupun low, soalnya nggak bisa dibalikin lagi. Kalau misalnya kalian kepencet, misalnya kalian ultra bosen nih suaranya, ya kalian pencet high. Nah itu nggak bisa dibalikin lagi guys, kalian harus ulangi proses yang tadi ya. Itu